Afik rindu. Iya, miss you too. Kapan atuh hayu ketemu? Tunggu. Pakai nanya lagi Bang Eno. Bang Eno, Aino. Karena aku tidak tahu kamu lagi PSBB ini ngapain. Di RS pasien COVID tambah banyak, tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, itu teman-teman yang bekerja di luaran, keluar, yang terpaksa harus tetap keluar, tetap pakai masker, terus cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Main-main kesini. Iya, Bang Syafiq, insya Allah. Ntar ya, aku ada cerita deh. Kapan kita hobah? TI, yoi. Kangen banget, aku masuk sedih kalau udah ngomongin pengen ketemu sama kalian tuh. Aeno, kakak mana? Sibuk gak ya? Ntar coba aku join deh. Suruh dia join. Teteh, Teh Yuli, minta tolong Bapak teleponnya ke yang Indosat gitu. Oke. Gak pakai masker. Kan di dalam. Dan tidak, Dindi di rumah, Dede. Di rumahnya Mama Dua. Aeno, kok malah ngiler? Kumaha sih? Aeno, kakak mana? Tadi bukan udah nyampe rumah deh kayaknya. Iya, gibah lagi. Abang juga punya cerita. Cerita apa? Ican, gue gak nanyain lu. Duren Pak En. Iya, mana Duren Pak En? Atuh kasih tahu Teteh. Kasih tahu nuju Dumbles. Oh iya. Ini mau diangkat? Enggak. Nani muncul nih kakak. Kakak Dede joinin ya. Mana ya? Assalamualaikum. Kakak di mana? Kakak. Jelung dia sama sinyalnya. Kakak. Kakak. Iya, sinyalnya jelong. Kakak. Ih. Kakak pakai kartu apa sih? Ngelek. Jelong tuh. Ngelek, sinyalnya jelek punya kakak. Nanti dulu gitu. Lagi kan nih, Cen. Mau bayar. Ya Allah, ya Rob. Abilar, sinyalnya jelek. Kakak masih ada apa enggak? Mau gabung lagi enggak?
Hadir. Pakai kartu apa sih? Jelong banget sinyalnya. Dan lagi di mana? Apa? Udah bisa join belum, Didi? Nih. Ntar lagi ngomong-ngomong. Mana sih kakak? Coba deh Kak Bilar join lagi. Iya, jore sinyalnya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oh, sinyal Kak Bilar jelek katanya. Kakak. Sudahkah masuk lagi? Aeno Kak Bilar mana? Kakak, sudah bisa masuk lagi apa belum? Iya, emang sinyalnya kakak jelek. Sinyal. Iya, malu-maluin. Kakak pakai kartu apa sih? Aino. Bila pakai provider apa? Malu-maluin deh. Udah bisa belum? Nah, coba Didi. Ini lagi. Kok nggak ada sih? Mana? Bentar ya. Kakak coba join lagi dong sama Dede.
Kak. Terus sinyalnya Kak Bilar tuh jelek. Makanya kayak Dede dong Kak, pakai Biu. Iya, Bang Dodo. Capcus. Suruh ganti kartunya. Udah bisa belum? Udah hoi, dari tadi udah. Maaf, tadi sinyalnya, maaf, maaf, tadi sinyalnya jelek, tadi maaf. Apa? Maaf, tadi sinyalnya jelek, maaf. Pakai kartu apa? Makanya bisa jelek begitu sinyalnya. Kakak. Kakak. Halo. Ganti ya. Deh. Kakak, kakak tadi pakai kartu Kak, keluarga. Kartunya ganti. Pakai kartu keluarga makanya ganti. Lelet. Ah, apa tuh? Ah, sombong amat. Kartu keluarganya sendiri doang. Hei, jangan salah. Tahun depan ada yang ngisi. Ada kakak saya masuk, kakak saya masuk. Ya, sekarang kartunya ganti dulu pakai kakak. Ya. Biar makanya kayak Dede dong Kak. Kamu pakai apa? Dede pakai Bayu. Emang kamu pakai apa? Apa itu Bayu? Jadi internetnya itu bebas Kak sebulan itu. Terus? Kakak dengar nggak? Ya kakak dengar, kakak dengar. Kalau selalu dengerin omongan kamu. Apa? Terus? Apa? Kakak selalu dengerin omongan kamu. Terus? Kalau kakak pakai Bayu, kakak bebas internetan. Apa? Serius? Apa gimana caranya? Ya, beneran. Jadi sebulan itu, kakak kecepat. Kakak tahu nggak sih? Kakak, cicing deh coba. Ya. Udah sinyalnya jelek. Jadi mau ngasih tahu nih. Untung orangnya enggak dong, orangnya enggak jelek. Ganteng dong orangnya. Kakak, jadi mau ngasih tahu biar apa? Kalau kita apa? Live ini tuh enggak kejeda-jeda. Makanya iya, kakak kartunya pakai Bayu. Kakak nanti bebas internetan sebulan dengan kecepatan sampai 1,5 Mbps, Kak. Kakak dalam sebulan apa? Itu cuma bayar 140.000 doang. 40.000 doang. Dapat segitu. 140.000 doang. Makanya ganti ya, nanti ya. Serius? Yang bodoh lu. Iya. Iya, Kak, mau ngeselin. Ini kasih tahu beneran. Ya udah, ini Kakak juga beneran. Beneran udah, ya? Udah, sekarang udah bagus. Ya, nanti udah Kakak langsung pakai ya, biar. Jelas belum? Kakak udah, tuh jelas tuh. Pakai baju pokoknya. Ah. Jadi kakak bebas internetan sebulan itu kecepatannya hingga 1,5 Mbps. Dalam sebulan teh kakak cuma bayar 140.000 doang. Enggak nyampe 150.000. Serius? Enggak, makanya. Ya kan? Makanya. Jadi emang sesederhana itu, makanya tuh ngasih sesuatu yang bermanfaat buat kakak. Wah, makasih banyak. Kamu memang luar biasa deh. Enggak nyesel. Mana makasih deh. Makasih loh. Makasih ya. Makasih udah hadir dan ngasih solusi buat kakak supaya internet kakak lancar, lancar jaya dan iya. Pokoknya itu lah pokoknya. Tuh, teman-teman buat kalian ya. Yang LDR-an barangkali ya kan. Ah, LDR-an internetnya lancar. Aku sih enggak kuat LDR-an. Bagi kalian yang pengen bagi kalian yang pengen nonton Leslar tiap malam yang gabut di YouTube, pengen nonton di YouTube kalau lagi kangen sama kita, mana tahu kan kangen.
Iya, terus apa namanya tadi ya itu? Tadi kakak mau bilang apa ya? Saya lupa nih kakak Pangling. Kamu kok ini gemes hari ini? Enggak. Gitu. Jadi apa? Kamu gimana kerjaannya hari ini, lancar? Lancar, alhamdulillah. Tapi ini apa namanya? Itu bisa buat nonton film gitu gak sih? Lancar gak sih buat nonton film Bayu ini? Soalnya kan kakak suka nonton Netflix kayak gitu-gitu. Ih, lancar banget kakak. Aman jaya, pokoknya kalau pakai Bayu. Lancar, semoga lancar ya. Aman jaya. Kamu juga semoga lancar ya. Kakak juga ya. Amin. What the lin? Amin. Iya senang banget ya kakak. Soalnya tuh kan coba kakak. Tadi kakak ini loh. Kakak burem loh. Udah ini udah lanjut. Udah... Apa? Kakak burem. Burem. Gambarnya. Tapi masa depannya enggak dong. Masa depannya jelas dong. Dia nggak tahu ya dede emosi karena sinyal dia jelek. Ya kan udah bagus sekarang sinyalnya. Gitu. Terus apa namanya? Apa? itu gimana caranya? Kakak mau tanya, cara dong. Nih kakak lagi pakai handphone nih, cara download ntar gimana? Kakak kan suka lupa nih. Kasih tahu dong cara downloadnya, cara ngegunain Bayi itu gimana? Kakak. Kamu ditanyain malah ngumpet. Apa sih ditanyain malah? Apa? Ditanya malah ngumpet. Jangan ngumpet kalau ditanyain, ditanya malah. Apa ditanya? Ngumpet. Kakak tinggal download aja aplikasinya. Ya. Di App Store namanya Bayu. Terus? Iya. Oke, kakak catat nih. Terus gimana caranya? Kakak. Iya. Tulisannya B ya. U. Bilar. Bilar. Ih, bukan Bilar, Bayu. Oke, B. Oke, B. Bayu. B. Coba ya. Tulis dulu. B. Ya, ini terus nih. Dot. U. Kakak. Wah, apa jangan-jangan ini kode alam ya? Apa tuh? Itu ada kepanjangan ya tau? Masa? Iya, B-nya Bilar. Apa kak? Paket. Kakak! Ya? Ntar dulu, pas banget nih kakak tadi nanyain gimana cara penulisan. Dede, itu ada kepanjangan tau? Bayu itu ada kepanjangan ya? B, titik-titik, U. Bilar, titik-titik, U. Apa tuh? Itu lah pokoknya. Titik-titiknya apa? Titik-titiknya itulah pokoknya. Kakak! Anu. Paket Dede udah nyampe. Serius? Taraaa! Ah! Apa itu? Itu Aposka! Itu dari Bayu! Ah! Serius? Coba lihat. Iya, nanti kakak juga pakai ya. Sama ya. Kita oh, kakak mau ya. Dong. Iya, nanti kakak juga mau ya. terus aja. Ah, kata Dodo, Bilar bucin you. Ih, apa sih kokondau? Apa sih kak? Aduh, kamu kakak, kenapa? Kakak, kenapa? Biasanya kan kalau kita pakai kartu biasa satu. Iya. Kakak tuh selalu antusias tau dengerin kamu ngomong. Iya, kenapa? 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 Iya, biasanya kan suka paketnya tuh tiba-tiba habis. Ngedadak gitu kan. Iya, itu kakak bete banget tuh kalau posisi kayak gitu tuh. Kadang kakak lagi nonton tiba-tiba ngadep kan. Iya. Kakak suka banget tau streaming-streaming lagu-lagunya Lesti Kejora. Nah, makanya itu kakak, kalau di Bayu itu semuanya jadi aman.
aman. Kakak nggak perlu lagi tuh ngerasain lagi tiba-tiba ngedadak abis paketnya. Oh ya? Iya. Karena ada paket. Ya udah, pokoknya kakak penasaran banget nih. Kak. Apa? 10 giga. Iya, ada paket. Ya ampun, ya udah. Kuota hemat. Bikin kumat. Apa? Oh, paketnya kumat. Iya. Kayak kamu dong, kumat-kumatan. Dede tuh lagi ngasih tahu. Oh, ya udah, coba nama paketnya kumat. Iya, jadi kalau dibayar ya. Itu kita itu udah nggak perlu ya. Lagi nanti ngerasain lagi tuh tiba-tiba ngedadak paketnya habis, tiba-tiba kita lagi telepon ya. Mati atau lagi nonton tiba-tiba mati. Nah, kalau di Bayu itu ada paket kuota hemat. Oke, terus 10 giga untuk 10 hari cuma 20.000. Sepuluh giga? Iya. Ah, iya. Musa. Murah. Wah. Kan? Tapi ini ya apa namanya? Bagus banget tuh buat menghemat kan, buat menghemat kan. Soalnya kan lumayan buat tabungan masa depan. Jadi kakak nggak perlu khawatir untuk ngeluarin kuota lebih lagi sekarang. Iya kakak. Makanya kakak harus pakai Bayu ya. Kita samaan ya. Ya, kita kan emang sering samaan.